Oke, balik lagi di tutorial Mentawai. Kali ini kita akan memberikan motif gelang enam rotan versi baru. Nah, sebelumnya teman-teman mohon dukungannya dengan menekan tombol like, subscribe, and share kemana saja. Oke, langkah pertama itu kita langsung saja. Pertama itu kita masukkan dia di sini. Di sini kan. Sini diambilnya dua, diambilnya dua, dua, diambilnya satu, diambilnya dua, diambilnya satu, diambilnya dua. Begini ya teman-teman. Jadi di atas satu. Masuk dia di bawah, diambilnya dua di atas, dua diambilnya satu di bawah. Oke, simak terus ya tutorialnya ya. Jika ada kendala entah masalah teman-teman, jangan lupa komen di link deskripsi di bawah ini. Oke, simak terus. Oke teman-teman ya, jika udah sampai ujung pertama ini, yang ujung pertama ini, ujung pertama ini dilepas, dikasih dia di bawah ini. Ini dilepas, kasih dia di bawah. Nah, terus kasih dia sebelah sini. Nah, kasih dia sebelah sini ya teman-teman. Sebelah sini. Untuk putaran yang kedua, ini masih putaran pertama ini. Masuk dia putar ke sini. Nah, masuk dia di sini ya teman-teman. Masuk dia di situ. Terus masuk dia di sini. Nah, terus masuk dia di sini. Nah, masuk dia di sini teman-teman, di sini. Masuk dia di sini. Nah, masuk dia di sini lagi ya. Gitu. Nah, masuk dia di sini. Nah, begini dia teman-teman yang posisi kedua. Posisi kedua itu kayak gini dia ya. Jika ada kendala untuk teman-teman yang membuat gelang, komen langsung di kolom komentar di bawah ini. Begini dia posisi kedua itu begini. Begini yang posisi kedua itu begini dia. Oke. Simak terus ya videonya ya. Tonton sampai habis biar teman-teman tidak kelewatan bagaimana putaran ketiga itu akan apa dimulainya lagi. Oke. Jadi teman-teman untuk putaran yang ketiga itu ngambilnya di sini ya, di sini, di sini. Nah, begini dia putaran ketiga itu ya, di sini, masuk dari situ, sudah di sini, sudah di situ, sudah di sini, sudah di sini. Masuk dia di sini. Oke ya, untuk putaran ketiga kayak gini dia ya posisinya putaran ketiga. Nah, apabila ada kendala teman-teman, sekali lagi saya ucapkan, apabila ada masalah entah secara masuknya, mohon komen langsung di kolom komentar ya. Oke teman-teman, simak terus videonya, tonton sampai habis biar tidak ketinggalan putaran keempat. Oke teman-temanku, untuk putaran keempat teman-teman, putaran keempat, putaran keempat itu masuk dia di sini, sini dia masuk ya, sini, terus masuk dia di sini. Terus masuk dia di sini, nah, masuk dia di sini, masuk lagi dia di sini, sini ya, di sini. Nah, begini ya putaran keempat teman-teman. Jika ada masalah atau salah masuk entah sesuatu, jangan lupa komen langsung di kolom komentar ya. Begini ya posisinya keempat, dia masuk di sini, keluar di sini, masuk di sini, masuk di situ. Oke teman-teman, simak terus videonya, tonton sampai habis biar tidak kelewatan lagi putaran kelima.
Oke ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, jika udah sampai putaran keempat ini, udah sampai ujungnya di sini. Untuk putaran kelima itu masuk dia di sini. Masuk dia di sini ya teman-teman. Masuk di sini. Masuk dia di sini. Masuk dia di sini. Masuk dia di sini lagi. Masuk dia di sini. Dia di sini. Tarik ya teman-teman. Tarik. Begini dia ya. Begini. Untuk putaran kelima itu begini dia posisinya. Masuk di sini, keluar, diambilnya dua. Begitu dia teman-teman. Begitu. Jadi jika ada kesalahan, entah ketidakpahaman teman-teman tentang putaran kelima ini, jangan lupa, jangan segan-segan untuk komen langsung di kolom komentar. Kita tunggu apanya, komennya ya teman-teman. Oke, simak terus pemberian motifnya. Masih ada satu kali putaran lagi. Tonton sampai habis biar teman-teman tidak kelewatan putaran terakhir, yaitu putaran ke-6 ya teman-teman. Oke. Jadi untuk putaran ke-6 ya teman-teman, teman-teman masukkan dia, ini udah putaran ke-6 ya. Teman-teman masukkan dia di sini. Di sini. Terus masuk dia satu lagi. Terus masuk dia di sini ya. Begini ya. Putaran ke-6 ya. Tarik perlahan begini. Terus masuk dia di sini, keluar dia di sini ya. Keluar dia di sini. Masuk dia di sini, keluar dia di sini. Masuk dia di sini, keluar dia di sini. Oke teman-teman ya, begini dia motifnya, begini dia jadinya, begini ya. Oke teman-teman, kita hening sejenak. Saya kasih waktu teman-teman melihat bagaimana putaran ke-6 ini, berapa kali apa dia diambilnya putaran terakhir itu. Jadi jika ada kesalahan entah ketidakpahaman teman-teman, komen langsung ya di kolom komentar. Sekali lagi sering saya bilang itu, jika ada kesalahan, jika sesuatu entah salah masuk, kolom langsung, komen langsung di kolom komentar. Oke teman-teman, saya rasa sudah sampai 3 detik. Oke ya, lanjutnya putaran ke-6 ini. Sampai putaran ke-6 aja ini. Oke teman-teman, karena putaran ke-6 sudah kita lewatkan dengan secara cepat, kita sekarang dia ini sudah 6 putaran ini, jadi motifnya kayak gini dia jadinya ya. Jadi yang apanya ini udah bertemu dia, jadi kita putar, cara memasukkannya ke bawah itu kita putar langsung, kalau bisa 3 atau 2 diambilnya itu. Kalau lebih banyak lagi lebih bagus ya teman-teman. Begini ya. Oke, kan ini udah jadi dia ini. Oke teman-teman, begini ya. Begini. Saran saya pada teman-teman, putaran pertama itu harus benar-benar apa dia? Pas dia. Pas putaran kedua itu sudah mudah lagi, tinggal mengikuti lagi. Usahakan putaran pertama itu harus lubangnya, diambilnya berapa, berapa di bawah, berapa di atas. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa dukung channel kita, tutorial mentawa ini, biar bisa berkembang
biar bisa maju sedikit dengan menekan tombol like, subscribe, and share kemana saja teman-teman mau. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kendala atau masalah atau sesuatu yang tidak jelas, bisa teman-teman komen langsung di kolom komentar. Ditunggu ya teman-teman. Jadi tutorialnya di sini hanya untuk membuat gelang anyam rotan dari 3 alur, 4 alur, 5 alur sampai pemberian motif. Itu kita liris semuanya itu. Jadi videonya di sini tidak ada acak-acak, misalnya tidak ada acak-acak ya. Dia satu video itu. Satu tujuannya untuk pemberian motif pembuatan gelang mentawai. Oke. Sampai jumpa, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari saya. Tutorial dari Mentawai. Sip.